warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan praktikum PMLDI. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar di modul 7, yaitu pengendalian kecepatan motor dengan sistem running jogging. Pada modul 7 ini sebenarnya prinsip kerjanya hampir sama dengan modul 1 kemarin, yaitu DOL atau DOL, Direct Online. Cuma pada modul 7 kali ini kita dalam rangkaian kendalinya menambahkan satu push button di sini. Jadi satu push button ini prinsipnya seperti ini. Ini kan di push button itu bisa dipakai NC. Push button itu bisa dipakai NC atau close, lalu yang bawah itu open, buka. Jadi sini ada push button. Yang dimaksud di sini itu menggunakan satu push button. Di sini close. Jadi ketika push button di sini ditekan, maka relay di sini akan turun ke sini dan nyambung di sini. Jadi nyambung ketika ini ditekan, push button di sini ditekan, maka di sini terbuka dan di sini akan tertutup. Ini terdorong ke sini. Terdorong ke sini. Ini tertutup. Lalu ini terbuka. Seperti itu. Itu prinsip cuma penambahan push button-nya. Untuk keseluruhan hampir sama dengan rangkaian kendali modul 1 yaitu Direct Online. Mungkin langsung saja coba saya ulangi jelaskan bagaimana prinsip kerjanya. Jadi pada intinya running di sini, maksud dari running di sini adalah yaitu ketika kita menekan push button, menekan run, tombol push button start, itu motor akan secara konstan terus menerus menyala. Dan ketika ingin menonaktifkan atau menghentikan motor, kita harus menekan stop dahulu. Yang dimaksud running di sini adalah seperti itu. Lalu untuk yang dimaksud jogging sendiri, jogging di sini adalah ketika kita menekan tombol jogging di sini, maka ketika kita menekan tombol terus menerus, maka motor akan berjalan atau akan berputar. Tapi ketika kita lepas push button-nya, maka motor akan berhenti. Yang dimaksud jogging di sini adalah seperti itu. Jadi prinsipnya di sini harus mengalir ketika MCB di on run, mengalir ke OL 9596 masuk ke push button stop. Kemudian di sini ketika kita run, kita tekan push button run, maka di sini adalah kontak bantu K1 yaitu 1314 akan mengunci atau tertutup, harus mengalir sini. Itu jika kita menekan ingin mengaktifkan push button run. Tapi ketika kita ingin mengaktifkan jogging untuk jogging dan seperti yang disampaikan Abdiel tadi, jogging berarti nyala sementara. Jadi ketika jogging, push button jogging ditekan, motor itu berjalan atau berputar ketika jogging ditekan. Namun ketika push button dilepas, maka motor secara otomatis akan berhenti. Jadi pada garis besarnya, jogging di sini adalah bisa dikatakan nyala sementara untuk mengoperasikan motor listrik. Mungkin ini untuk pengaplikasian dalam komponennya atau hardware-nya. Di sini ada MCB 1 pas, di sini 3 pas. Jadi dari sumber 1 pas untuk rangkaian kendalinya masuk ke dalam OL 95 sini, 95 sini, 95 sini, 96. 95 96
masuk ke 95, keluar ke 96 sini, lalu disambungkan ke push button run. Di push button run ini kita pakai yang ini hijau, pakai yang hijau ini. Jadi kita ke yang bawah, jadi kita sambung yang ini, masuk ke run di sini, kita sambung, kemudian kita couple, kita masukkan ke kontak bantu K1 yaitu 1314 di sini. 1314 sini keluar menuju push di sini 14-nya menuju ke push button jogging. Jadi pada push button jogging tadi kita itu hanya menggunakan satu push button tapi sebagai dua fungsi di sini. Jadi pakai yang ini yang bawah yang sifatnya open tadi dan ini yang atas yang sifatnya tertutup atau close. Setelah tersambungkan ke jogging keluar, sambungkan ke jogging, jogging keluar menuju ke A1 atau bisa juga ke push button run. Push button run di sini. Ke di sini push button run. Kemudian dari push button run kita sambung ke kontak utama A1. Bisa dilihat kontak utama A1 itu di sini. Kontak utama A1 disambung dan yang biru biru ini A2-nya atau untuk netralnya. Mungkin langsung kita coba aja. Kita coba untuk kerangkaian kendalinya terlebih dahulu. Kerangkaian kendali ini ketika kita tekan tombol run, running, kontak menyala secara konstan atau terus menerus. Kita lihat cirinya yaitu hitam, apa, kotak hitam itu ketarik ke bawah, itu ciri ketika kontaktor itu nyala. Lalu kita stop terlebih dahulu. Kontaktor sudah kembali off. Kemudian kita tekan push button running. Nah, menyala secara terus-menerus. Kenapa menyala? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karena saya menekan push button secara terus-menerus di sini. Jadi ketika push button saya lepas, maka secara otomatis kontaktor ini akan mati secara otomatis. Bisa dilihat itu untuk prinsip joggingnya. Itu tadi kendalinya, mungkin langsung kita coba rangkaian listriknya. Kita coba running terlebih dahulu. Ketika running ditekan, kontaktor on, motor menyala. Lalu sebelum kita tekan tombol jogging, kita matikan terlebih dahulu motor berhenti. Kemudian ketika tombol kita tekan push button jogging atau yang sementara kita tekan, kita tekan terus maka motor akan menyala. Namun apabila kita lepas push buttonnya,
maka motor secara otomatis akan berhenti. Saya lepas. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan kurang jelas atau banyak kurangnya. Saya juga mewakili teman-teman asisten PMLDI. Saya mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan materi itu kurang berkenan atau banyak salahnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.